Baya ambil tafa'ul dengan hadis Nabi pun aliman muaddal orang yang mengajar dia. Kalau tak mengajar au mustami'an berdengar seperti teman-teman mustami' ni berdengar. Kalau tak si mustami' au muta'alliman ataupun mengaji seperti mengaji bapa kita sepanjang buat kita gitu memang muta'allim. Wala takun rabi'an menjangan jadi orang yang pak. Mana mengajar pun dak, berdengar pun dak, mengaji pun dak, dak saja. Pasal patah lika sebab punah. Hadap punah-punah gitu dah. Ha? Orang dak mengajar ngaji tak hari kata baik, tak mengaji pada mengaji bubuh baik tak mengaji. Ni dak terjeh manalah gitu. Tapi tu siapa dia ada ilmu marilah. Walaupun orang mengajar kecil butik berdengar. Pasal Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dia kata ana. Unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Mutilik isi hak benda dia kata. Dia tilik dia mengata. Kalau tilik dia mengata terkarya tu hebat. Rupa sepuluh guru besar dah. Tak anah ni. Orang ni tak anah, tak nampak tak hebat seperti Pak Dek yang kita Mekah. Syekh Yasin Al-Padani. Tuan tak ada. Tapi ilmu sampai. Ha, jangan tilik kepada tuan. Tilik kepada isi dia kata. Oleh tu Sayyidina Ali pada satu ketika yang kecil je. Sudah kelip pemperanan kalah. Dia kata tak pesan Umar. Dia kata al-haq bila nizam yaglibuhul batilu ma'a nizam. Benar walaupun betul, walaupun sebenar, tetapi kita berjalan tidak ada tertib, tidak ada nizam, mengalah oleh benda palsu bila ada nizam. Dengan sebab tu apa di antara jalanan Yahud Nasara, kita tahu belakang. Kata jalanan dia dimarka Allah, dicela oleh Allah, nah dilaknat oleh Allah, disebut-sebut walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tatamina tahum. Wa apo ya siapa pok dia debelan boleh mu Kristian ke orang, boleh menjadikan orang pelak pusak habis, hatta orang berpiah bersubai pun jeluh juga ke apa ke dia ada nizam, dia ada tertik ya wak nizam nizam nizam. Oleh tu nak besar kita hidup dalam keluarga dia ada nizam. Lagu mana? Di antaranya bining, dia ada tertib terhadap bining. Abel tertib terhadap abel. Anak murid lebu dengan tok guru, ada tertib dengan guru. Guru kena ada jaga adab dia. Masih-masih dalam nizam baru berjaya. Hening di antaranya. Pas kita tinggal nizam. Tengok di atas ike. Bila tinggal tertib duduk dalam air, lopak tubik di atas air. Mapuh. Semuk di antara bila duduk dalam lubang yang tubik luar. Mapuh. Kita semua tu kot duduk dalam Islam walaupun nak tinggal dalam jalan Islam. Mana setiap-tiap segi. Menegur kau tinggal jalan Islam. Dan itu ke, buat apa-apa tinggal jalan Islam. Ya glewing halu dah. Itu sebagai untuk kita menjadi kaedah dalam hidup kita. Dengan sebab itulah kepada kita semua, alhamdulillah. Pada hari ini, boleh berjumpa mengabar sekali lagi. Nah, walaupun babo seperti mana Ustaz Zik Oyaklah penat, tak ada, tak luai masa. Ada setiap-tiap mana sebenarnya babo rasa tak sih dah tubik mana. Saya ke tak pakai tubik kelip rumah, ngajar tak pakai pula. Tengok semua babo, tapi babo biarlah penat, tak letih, tak letih. Ingat so, ya babo. Kaca mari juga ambil rumah babo, sehingga apa kelu. Satu nak silaturrahim, nak sayang babo. Boleh tengok muka kapung rasa senuk kita. Kalau babo tak jijak kereta mari, mustahil adatan orang kasi nak pergi nak babo tak boleh jadi. Sabit tu babo usaha mari walaupun letih walaupun penat, walaupun we isi kata tak begitu dia terjiliwa mano, harap-harap kita beri ni untuk ngambil tafa'u nak menyapa hak Nabi suruh royak tu ya babo.